Mas ini dimandikan nggak Mas kalau sapi-sapi di sini? Tiap pagi harus mandi. Tiap pagi harus mandi. Pagi harus mandi. Jadi dikocor gitu ya. Aja ya. Ih, mantap. Jadi penyakit-penyakit biar enggak ada lah, kutu-kutu dari sapi enggak ada. Ya ya. Mas kemarin kan sempat kita ada apa ya, pandemi COVID kalau di orang, kalau di ternak apa PMK? PMK. Nah, di sini pernah kena enggak Mas? Pernah kena. Habis satu kandang ini. Satu kandang ini satu habis. Kandang habis. Waktu itu isi 11, berapa? Isi 11. Isi 11 ekor. Iya, ini semua ada semua ini. Sini 1 2 3 4 ini semua ada. Oh, gitu ya. Sampai sini mungkin jangan-jangan. Iya, habis. Sampai sini ini. Iya. Isi sapi. Iya. Oh, gitu. Habis ya. Oh, heman-heman itu Mas ya. Pokoknya rugi puluhan juta. Rugi puluhan juta. Ratusan juta malah, Mas. Sekarang per ekor kalau babon segini Mas ya. Iya. Ini mainnya 19 Mas. Kalau yang di sana. Iya, 19 ini. Perawan ini Mas. Baru hamil ini. 19. 11 ekor berapa? Katakanlah 20 lah. 11 ekor berapa? Ratusan juta. Iya, ratusan juta. Mantap. Ini kalau kita punya 3 beli Avanza sudah Mas. Oh gitu. Iya. Positif sudah Mas. Katakanlah 30. Dapat Avanza pertama sudah. Ayo kan. Ya, kan? Ini teman-teman, 3, 1, 2, 3. Itu dapat Avanza. Ini. Tapi ini ya apa ya, kalau kata orang Jawa itu ternak itu kan rojokoyo. Rojokoyo. Ah, rojokoyo. Koyo temenan enggak? Temenan. Nah, tapi yang dirasakan selama berternak ini gimana, Mas? Ya, asik-asik aja lah. Enak-enak aja. Berarti kita sudah kan, ada hasil ya, dari ternak? Iya, sudah ada hasil. Okay. Barusan keluar 3, masuk 4. Alhamdulillah, sebenarnya. Oh, itu gitu yang baru-baru itu. Oh, yang cewek-cewek itu. 3 kan, 3-6 laki-laki semua. 3 keluar, masuk 4. Jadi diputar terus. Ya. Ya. Mas, di sini ini untuk khusus untuk penggemukan, apa breeding juga? Penggemukan aja. Penggemukan ya. Aja. Ini yang cewek-cewek ini buat breedingan ini. Buat breeding. Ya. Tapi sebenarnya penggemukan aja. Kalau yang sini penggemukan. Nah. Kalau yang sana teman-teman itu khusus cewek untuk breeding. Breeding. Oke. Mas, berbicara masalah breeding, di sini breedingnya kawinnya pakai kawin suntik apa alam, kawin Mas. Alami? Alam. Alami. Alami semua. Wih. Ini pejantannya semua, Mas. Ini pejantannya. Iya. Babon 4 itu ini pejantannya. Nah, ini teman-teman ya, bagi kalian semua yang ingin apa beli sapi-sapi yang ada di sini, terutama yang mau breeding ya, Mas breeding. Ya. Nah, di sini dijamin. Ini pejantannya udah kayak gini loh. Ini enggak pakai kawin suntik ya, Mas ya. Iya, enggak suntik, kawin alam. Alami. Alam. Nah, ini teman-teman. Jadi tahu silsilah. Iya. Ininya kan kalau kita kawin suntik kan nggak tahu ya, itu sperma ini kan bagus ini kan sudah tahu gitu. Ini sudah ada hasilnya ini masalahnya. Oh gitu ya, ini anaknya aja di dibanderol 10 juta ini. Oh ini iya. Mantap. Umur 3 bulan. Kalau di sini lepas sapi itu umur berapa bulan? 5 lah. 5 ya? Lima. Ya karena lima. Ada orang yang 6. Iya, ada. 5. Ya. Kadang ada yang 4,5. Gitu. Tapi okay. Yang paling bagus ya 5 itu. 5 itu ya. Iya. Mas, ada perbedaan enggak kawin secara alami sama kawin suntik? Iya, Mas. Perbedaannya gini. Masalahnya jenisnya kan kadang-kadang dari sperma itu kan ngomongnya kan segini tapi hasilnya enggak gitu. Oh, hasilnya gitu ya. Minta suntikan limosin. Keluarnya bukan limosin, kita kadang-kadang sumentang. Oh. Kalau ini kan sudah tahu kan? Sudah tahu ya. Ah, jadi kan sudah tahu anu. Pejantannya sudah tahu. Nah, itu teman-teman ya. Ya kita ini bukan menjelekkan pihak yang lain, bukan. Ya, sama ya, aja ya. Mas, kawin kan, alam, kawin suntik sama. Tapi kan ulu sama. Ya, tapi kan kita enggak tahu. Ya, kalau suntik kan yang ngeraba kita kan. Mm-mm. Sama dokter ngeraba. Ya, kalau ini langsung asli sudah. Oke, nah itu. Ya misalkan minta disuntik si mental. Ah. Kita kan nggak tahu si mentalnya, si mental bagus apa bagus yang jelek. Jelek kan gitu. Nah, kalau ini kayak gini loh, teman-teman. Pokok udah kayak apa ya? Kalau manusia itu sering fitness mungkin. Ya fitness. Ya. Fitness ya kayak. Keset ya Mas ya, kayak apa ya? Berotot. Ya, berotot gitu. Ya. Mm-mm.
Ya nanti kalau ada yang minat dengan sapi-sapi yang ada di sini, ya bisa Bisa, main-main ke sini ya Mas iya. ya. Tuh teman-teman. Nah, banyak yang tanya ini Mas, peternak pemula terutama, kok sapiku bolak-balik dikawinkan, disuntik, kok nggak jadi-jadi? Itu gini Mas, itu kita kan dari sapi itu kan sudah kita kita kelihatan sudah. Jadi kalau sudah sapi birahi, Ya. kalau ditunda itu tidak jadi. Nggak jadi kalau Ya, ditunda. kalau sudah birahi Harus. langsung dikawin jadi mesti. Oh, Gitu, gitu. ada birahinya keluar kotoran pertama. Jadi di sapi betina itu ada kotoran-kotoran itu minta kawin sudah. Oh, gitu ya. Jadi harus tepat Harus waktunya. tepat waktunya. Kalau ditunda besoknya lagi tidak bisa sih. Nggak bisa udah ya. Bisa. Karena masa produktifnya pas Iya, itu ya pas Pak ya. itu. Ngerti. Mintanya sekarang harus sekarang gitu. Nah ini kadang-kadang mendatangkan orang Nah. ternyata birahinya di pagi hari Ya. datangnya malam Malam hari. enggak bisa. Nggak bisa ya. Enggak bisa. Itu makanya faktor yang mempengaruhi kadang-kadang banyak nggak jadinya Oh ya. iya. Pada jadinya. Tapi kalau apa kawin secara alami gini pasti jadi Mas. Pasti jadi. Pasti jadi. Pasti jadi. Masalahnya kita kalau sama sama konsumen itu langsung dua kali kita kemungkinan dua kali. Dua kali. Jadi kasihan lah petani-petani kan gitu. Ini berarti nggak usah apa buang dana untuk ini ya Mas ya. Iya. Karena kan ya nggak usah jauh-jauh lah di daerah kita aja ada yang sampai 20 kali 20 kali suntikan ya. Nggak jadi-jadi ya. Gitu. Jadi-jadi sampai 15 masalahnya kan 10. Harus kita harus teliti sama sapi itu kadang-kadang keluar kotoran kadang-kadang nggak mau makan itu bukan apa ya 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 itu teman-teman jadi kuncinya itu di situ sebenarnya ya. Mas ya oke dan akhirnya kebanyakan putus asa sudah karena kan nggak jadi-jadi ya. Akhirnya pelariannya jual KB wis. Iya. Gitu biasanya. Ini yang itu yang empat itu yang ini Bapak. Ini yang Oh, yang ini. Yang pejantannya ini. Pejantannya ya. Ini. Ya, teman-teman ya, ini. Kita lihat Mas di sana Mas. Ini yang bunting yang mana Mas? Yang bunting. Yang bunting yang mana Mas? Yang ini. Ya ini semua. Oh, ini semua bunting. Ya, bunting semua. Bunting semua, teman-teman. Ih. Mantap, mantap. Nah ini teman-teman ya, bagi kalian semua yang lihat video ini tertarik untuk sapi-sapi yang ada di sini, ini sudah jelas terahnya ya Mas ya? Ya sudah jelas terahnya. Pejantannya yang itu tadi yang sana. Iya, barat. Nah, yang barat. Oke, mantap. Mas, kalau bunting gini ini ada perawatan khusus nggak Mas? Mungkin nutrisinya ditambah atau apa? Iya, ditambah lah. Ditambah nutrisinya. Tambah nutrisi pakai apa Mas biasanya Mas? Kita pakai kalsium mineral gitulah. Nanti kalau sudah melahirkan, misalkan, itu juga nutrisi juga masih ditambah. Masih tambah, mas. Oh, gitu. Ditambah lagi. Buat ini ya, buat susu ya. Susu. Ini kandungannya sudah berapa bulan ini, Mas? Ini sudah 2 bulan ini. 2 bulan ya. Ih, ini semua sudah bunting, teman-teman. Iya. Ya. Semua sudah bulan, 2 bulan semua itu. Berarti ini keturunan simental semua ini, Mas? Simental semua. Oke. Mantap, mantap. Oke, Mas, dari sapi kita mungkin ke belakang ya. Ya, kita ya. Kita lihat ya. Ke belakang mari. Untuk domba sama kambingnya ya. Ya, kambing Etawa. Kambing Etawa. Mantap.